Halo, 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 halo. Jadi pada video kali ini kita akan lanjutin kembali untuk gas tipis-tipis modif motor kita, oke? Jadi untuk kali ini ada dua barang yang akan kita pasangkan. Oke, langsung saja kita lihat barangnya. Jadi ini dia dua barang yang akan kita pasangkan pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada ini Hendrick RCB dengan tipe ini dia HG55. Dan yang kedua yaitu ada Spion Rizoma Innovative Component. Asik. Kita buka aja keduanya. Susah sekali pakai tangan. Nah, ini dia untuk HG55 detailnya. Oke. Nah, sekarang kita buka si Spion. Tuh, gini doang. Pakaikan dalam boxnya. Oke, kita pasangin aja lah ya. Ribet pakai satu tangan. Nah, sekarang kita akan memasangkan hand grip-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka nih si penutupnya, congkel aja pakai obeng. Oke. Oke, selanjutnya kita longgarkan karetnya dengan menggunakan kunci L. Nah, ini dia. Oke, setelah dilonggarkan langsung kita cabut. Selanjutnya kita putar ke arah depan ya, karena kalau ke arah belakang tuh. Sekarang kita pilih nih yang ukuran lubangnya lebih gede, berarti di sebelah kanan. Langsung kita pasangin saja. Nah, sekarang untuk memuluskan saat pemasangan, kita olesi cream body pada stang sedikit saja tapi. Tuh, jadinya seperti ini nih. Oke, lanjut saja. Oh,
dan hand grip RCB. Sekarang kita lanjut ke pemasangan spion bar end. Okay, enjoy. Nah, dalam pemasangan spion jalu ini yang kita butuhkan yaitu hanya kunci L ukuran 4. Dan pemasangannya gampang banget. Nanti ketika kita kerasin di sini dengan kunci L, jadi si karet ini akan tertekan oleh si muar ini. Oke, langsung saja kita pasangkan. Jadi ini dia penampakannya jika kita menggunakan bar end dan juga tomok. Tuh, jadi 4 spion. Oke, sekarang kita akan buka kunci tomoknya dulu aja ya. Masa 4 gini kuncinya. Oke, let's go. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, okay? Dan tungguin konten-konten selanjutnya.